Assalamualaikum, welcome back to my channel. Seperti biasa, kembali lagi dengan Imron Monosuba. Seperti biasa, aku mau mereview barang ini ya. Ada jam lagi. Kali ya, minggu-minggu ini aku rutin nge-review jam ya, karena emang kebetulan produk yang lagi laku itu jam. Ini ada jam dinding, namanya Luka. Ini jam dinding bulat kuat surah Al-Ikhlas Ikhlas Islam, dekor 30 cm, tipe N999, warna hitam atau black. Jadi ini jam dinding, cuma jam dinding ya, sama ya di jam-jam biasa. Dan cuma dia apa namanya, kayak dekorasinya itu hiasannya itu pinggir-pinggiran itu ada surat Al-Ikhlas ya. Ini biasa made in China. Ini saya bahasa Inggris tuh. Ini kita buka barangnya biar nggak banyak basa basi. Oke, ini sama seperti jam-jam yang sudah aku review sebelumnya ya. Dia apa namanya itu safety lah, karena dilapisin dengan dua busa styrofoam. Ini aku langsung buka aja. Ini gak susah ya, karena ini dari samping, dari atas nggak kayak yang bisa kan dibuka. Ini nggak, ini bisa sambil. Nah, ini jamnya, ini styrofoamnya, dan ini jamnya. Oke, ini aku bilang ya, ini dari pinggirnya ada kaligrafinya ya, bukan nisan tapi kaligrafi surah Al-Ikhlas. Dan ini bahannya dari kaca juga sih ini. Kalau ini full kaca ya, full kaca, cuma di kacanya itu dikasih kayak hiasan atau tulisan atau stiker sudah Al-Ikhlas lah. Kalau di sini kita mau buka yang kita mau coba nyalain. Ini nggak ada baterai, nggak ada jarum cadangan, nggak ada, hanya jarum satu doang yang ada cadangannya. Ini dia jamnya ya, itu full kaca, cuma bukan kaca sih, ini mah kayak plastik, pasti kayak bening, pasti bening gitu ya. Apa yang namanya, aku lupa ya. Ini jarum, coba kita pasang jarumnya dan kita cobain seperti apa nyala. Dan ini hurufnya juga pakai ini ya, pakai huruf hijaiyah atau huruf Islam gitu. Ini yang 1, yang 2, yang 3, 4, 5. Ini lubang ya, ini lubang. Ini benar-benar lubang ini. Iya, enggak. Ini lubang dia hanya kayak sebenarnya sih ini tempelan lah. Kayak itu tempelan, itu tempelan, jadi nempel gitu. Kita pasang jarumnya coba. Pasang yang jarum jamnya dulu, angka ini jam, ini waktu jamnya. Apa nggak masuk ya? Di sini kali ya. Sekarang kita menitnya. Bener sih, sama ini jam di sini. Ini menit yang kedua. Nah, ini asal nempel aja ya, jangan terlalu dipaksa nanti bisa patah. Nah, udah. Ini detiknya kita masukin, dia agak colokan, kita masukin ke dalam sebentar. Ini itu yang detiknya kayak susah banget masangnya. Susah banget masang ini ya.
nih detiknya. Susah juga masang guys. Oke, okay. Semuanya coba nyari baterai dulu bentar. Ini dia, habis kita coba nyalain ini belakangnya. Ini bilang jam belakang itu sama kayak jam-jam unik pada umumnya seperti biasa. Langsung kita pasang aja. Ini udah ya. Ini 19 pas. Oke, biarin. Kita mau lihat nyalanya seperti apa. Jadi dia nyalanya itu kayak gini. Nyalanya itu terus sering enggak gitu. Misalkan satu detik per detik ini memang enggak ini. Jadi dia jalannya muter aja terus. Oke. Oke, cukup bagus ya. Dan ini untuk informasi harganya nanti bisa lihat link di deskripsi atau hubungin WA yang tertera di deskripsi dan hubungi aja jika ada ingin beli atau pesan gitu. Oke, sekian sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan share. Oke.